terakhir. Mau ngomong Mbak Eli. Sampai ya, Nek? Bu, pesannya tamu di ya? Pesannya tamu di? Duduknya di mana nanti diarahkan sama mbaknya? Dan tempat duduk dulu gitu. Ya? Ini semuanya sama, ya? Iya. Oh. Ada tugasnya masing-masing tiap kasih ya. Oh, gitu, Nek. Boleh tempat duduk sih. Jadi kau neng tap gas, eh? Nde? Penuh? Oh, ngatain. Itu 17:00 tapi belum di sini ya. Kosong dah. Di kafe Gumitir ya, kafe Gumitir itu mau golek gone uwange lho rek. Sakane akeh sing do penuh. Ya sak nemune lah. Jadi kita siapkan menu dulu apa? Are, golek apa aja? Halo, Mbak. Nang kafe Nbur. Istinglian. Iya. Yeah. Sama enggak numpak mobil gua, apa numpak bareng aku. Pesannya ten jenengan to, Pak? Pesannya ten jenengan. Nggih. Kopinya kopi opo? Ya sik kita kok wong ya, ngomong. Jus apa, Pak? Jus apokat. Jus apokat kok. Ada sing kosong. Jus delen jus ya. Gila. Jus berapa kencur? Jus melon? Baju alpukat bro. Kosong. Oh kosong. Jus durian. Sama aja jus durian deh. Bentar. Ya ini jus yang dia kena ini. Jus mangga. Semangga. Jus mangga sama jus melon. Ya. Bakso pak ya? Ya. Bakso. Iya. Bismillah. Nggih. Besok. Bismillah Pak siji ya, Bos. Hah? Goreng kentang goreng Pak Sunan. Kentang goreng. Wis kentang goreng. Bakso satu ya, Pak. Guys, jadi yang datang duluan yaitu ya melon. Yang datang duluan es melon, jus melon. Terasakan jus melonnya? Karena separuh mah kita rasakan. Biasa sekali ya. lu biasa. Jadi ini sepertinya ya melonnya cukup sedikit mungkin ya, tapi ada susunya. Jadi Salembro terapati gelem lah enek susune ngono kuwi. Mangane utuh deh. Engko mungkin endingnya aku sing entek. Dan sekarang ini kita menunggu bakso. Enggak tahu nanti baksonya datangnya kapan. Mungkin baksonya datangnya besok kita juga enggak tahu. Kete balik ra apa-apa lagi. Mbak Sune randang teko. Ketoke embuh teng enek sing teko apa ra. Apa kita langsung ndang pulang aja. Ya kabur. Oke teman-teman, sudah sekitar 3 jam kita menunggu bakso belum juga datang. Saya heran, bakso iki leren enggak? Ayo apa leren ngacik apa leren meleteti. Apa bakso iki leren giling dagingnya? Bakso iki apa leren wah gitu loh. Kenapa biasanya iki lek arepe tuku mie ayam ah kesuwen leren ngerebus arepe tuku ngene aku sana bakso sing simpel langsung dadi kan ngono kan harusnya. Lah ini sudah berjam-jam kita menunggu bakso. Bakso belum juga tiba. Bakso itu bikinnya gimana toh? Apa gak garek ngeracik plung-plung-plung pentolnya sebunder toh maksudnya. Masuk leren godok pentolnya ya Allah. Pentolnya leren nyeleteti. Pentolnya leren giling.
Laren blonjo ning pasar golek daging, golek bumbu, dhewe masak bakso. Mas, bakso nomor 43. Mas, wis disiapkan apa belum? Oh, ke situ. Iya. Belum. Bakso nih, cuci mas. Aduh, dimakinlah. Apa sih nyeledati? Cuci nyeledati paling. Lama Pak Sony Mas? Lama. Berarti tak bayar nganu netok aja ya? Tak kan selek Pak Sony. Tak bayar jus itu lah. Tak bayar jus itu Pak. Meja berapa? Jus. Meja 43. Pak Telo. Kan saya jauh nanti daripada kemalaman. Terima kasih. Yes, guys, tak biar esetok, tak biar esetok. Kron apa bakso ini ramateng-mateng sih, leren nyeleteti, leren belonjo di pasar. Kesuen, jadi tak biar esetok dengan mari. Saya kue balik. Balik. Yes, balik. Hah? Bakso ini cik belonjo di pasar. Cek blonjo ning pasar wonge. Dadi pentole urung dibunter-bunter. Masih urung-urung cek suwi. Ya terpaksa ngombe jus lapate. Oke guys, ayo kita pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konan. Nah. Bokongnya itu asli. Ada banyak apa? Cuma bertiga berarti. Lagi ket mau jadwal mampir neng warung bakso itu malah nikmat. Itu gulai bakso banget. Ya karena saya juga masih pengen makan bakso ya, kita cari bakso aja di luar, ini sudah sore soalnya. Nanti kalau lama-lama kita apa, malam-malam. Okay. Let's check this out, check it out.